Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Infoloker Baru Serba Serbi. Kali ini saya akan membahas soal psikotes, yaitu soal Tiki 1 yang berisi matematika dasar. Selamat menonton. Oke, pada nomor 1 kita menemukan soal pecahan pembagian. Nah, kalau di pecahan pembagian itu kita balik nih pecahan yang keduanya, jadi 5 per 6. Terus tanda baginya juga jadi tanda kali. Nah, di sini kita bisa pakai cara cepat ya guys. Jadi kita tinggal coret-coret aja. 3 bisa dibagi 3, 1, 6 juga bisa dibagi 3 nih, 2. Nah, 5, 5 juga bisa dibagi 5, 1, 10 dibagi 5 itu 2. Nah, yang atasnya tuh kita kaliin aja. 1 dikali 1 itu 1, 2 dikali 2 itu 4. Jadi jawabannya itu 1 per 4. Nah, yang nomor 2 juga sama nih. Kita bisa pakai cara cepat. Kita tulis ulang aja dulu soalnya. Nah, 6 sama 18 kan bisa dibagi 6 ya. 6 dibagi 6 itu 1. Terus 18 dibagi 6 itu 3. 7 sama 14. 7 dibagi 7 itu 1. 14 dibagi 7 itu 2. Nah, kita kaliin. 1 dikali 2 itu 2. 1 dikali 3 itu 3. Jadi 2 per 3. Nah, kita lanjut ya ke nomor 3. Ini kita ada pecahan campuran nih. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali ke 5 ditambah 1. Jadi 11 per 5 ditambah 1 dikali 4 ditambah 3. 7 per 4. Nah, kita samain nih penyebutnya. 5 dikali 4 berapa? 20 ya. 20 dibagi 5 dikali 11. 20 dibagi 5 kan 4 dikali ke 11, berarti 44. Ditambah 20 dibagi 4, 5 dikali 7, 35. Nah, 44 ditambah 35 itu kan 79 per 20. Nah, karena ini kan nggak bisa disederhanain, jadi kita ubah jadi pecahan campuran. Caranya, 20 kali berapa yang mendekati 79? Kan dikali 3 tuh hasilnya 60. Nah, 79 dikurangin 60 kan 19, jadi hasilnya 3, 19 per 20. Nomor 4 sama, jadi kita ambil penyebutnya yang angka 8 aja, karena kan 8 bisa dibagi dengan 8, dan 8 juga bisa dibagi dengan 4. Nah, 8 dibagi dengan 8 itu 1 dikali 5 berarti 5. Terus 8 dibagi 4 kan 2 dikali 1 berarti 2. Nah, 5 dikurangi 2 itu 3. Jadi hasilnya 3 per 8. Oke, nomor 2, penjumlahan. Gampang ya, tinggal kita tulis aja dulu. Nah, 3 ditambah 9 kan 12. 1 tambah 8 tambah 6, 15. 1 tambah 4 tambah 5, 10. 2 ditambah 1, 3. Jadi hasilnya 3052. Nah, nomor 6 nih masih ingat nggak kalau minus ketemu minus jadi apa? Jadi positif ya. Jadi minus 9 ditambah 7 karena itu minus ketemu minus. Nah, hutang 9 dibayar 7, sisanya minus 2. Nah, minus 2 ditambah 4 berarti 2 jawabannya. Gampang kan? Nah, nomor 7 kita ketemu nih desimal. Oke, kita tulis dulu 0,3476 ditambah
0,385603. Nah, karena 0,385603 ini angkanya banyak ya dibanding yang 0,3476, jadi kita tambahin 00 di belakang angka 0,3476 biar gampang aja sih ngitungnya. Nah, 0 ditambah 3, 3. 0 ditambah 0, 0. 6 tambah 6, 12. 1 tambah 7 tambah 5, 13. 1 tambah 4 tambah 8, 13. 1 tambah 3 tambah 3, 7. Jadi jawabannya 0,733203. Oke, di nomor 8 kita masih ketemu desimal nih ya. 25,15 dikurangi 10,95. Langsung aja kita kurangin. 5 dikurangi 5 itu 0. 1 dikurangi 9 kan nggak bisa, kita pinjam dulu. 11 dikurangi 9 jadinya 2. Nah, 5 kan udah dipinjam 1 jadi sisa 4. 2 dikurangi 1, 1. 14,20. 0-nya nggak usah dibawa ya, jadi 14,2 aja. Nomor 9, perkalian. Ini bisa kita kaliin biasa aja sih sebenarnya. Jadi 1,25 dikali 5,3. Komanya gak usah dianggap aja dulu lah. 5 dikali 3, 15. 2 dikali 3 tambah 1, 7. 3 dikali 1, 3. 5 dikali 5, 25. 5 dikali 2 ditambah 2, 12. 5 dikali 1 tambah 1, 6. Nah, kita jumlahin 5, 12, 1 tambah 3 tambah 2, 6. Nah, 1,25 kan 2 angka di belakang koma, 5,3 1 angka di belakang koma, jadi 3 angka di belakang koma, 6,625 gitu. Nih, nomor 10 itu 0,1125 dibagi 0,5. Ya, kita tulis ulang dulu deh soalnya. Nah, 0,1125 kan 4 angka di belakang koma. 0,5 itu 1 angka di belakang koma. Kita tulis dulu di atasnya. Nah, abaikan dulu deh komanya. Langsung bagi aja 1125 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 11? Berarti kali 2. Jadi 10. 11 dikurangin 10 itu 1. Turun angka 2-nya. 5 dikali 2. 10, 12 dikurangi 10 kan 2. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 25? Itu kali 5. Nah, habis deh hasilnya 225. Nah, cara nentuinnya, nentuin ngeletakin komanya, 4, 4 yang tadi dikurangin 1. Itu kan 3 ya. Nah, berarti 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 0,225. Oke, ini saya ada beberapa soal latihan ya buat kalian kerjain di rumah buat latihan juga. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.